Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak beserta pendengar semua di rumah. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita berjumpa lagi di acara siaran panggung gembira di Radio SMA Negeri 2 Probolinggo. Maupun pemirsa yang menikmati layanan live streaming di YouTube channel TVA SMK Negeri 2 Probolinggo. Kami dari TK Pertiwi 2 Kecamatan Kedupo yang beralamatkan di Jalan Insinyur Sutami nomor 105 Kecamatan Kedupo, Kota Probolinggo. Dan kami adalah anggota dari IGTKI PGRI Kedupo Probolinggo. Akan mengisi acara siaran radio di SMK Negeri 2 Probolinggo pada hari ini, Senin, tanggal 10 April 2017. Nah, selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar hari ini? Iya, bagaimana hari ini? Apakah sudah tersenyum? Sudah. Apakah semua bergembira? Sudah. Kalau bergembira, tepuk tangan semuanya. Iya. Baik, anak-anak, hari ini kalian akan menampilkan atau unjuk kebolehan kalian semua. Dan anak-anak yang di rumah sudah mendengarkan, tolong disapa. Bapak Ibu yang di rumah, selamat pagi Ayah, selamat pagi Ibu, 1, 2, 3. Selamat pagi Ayah, selamat pagi Ibu. Iya, pinter semuanya. Ya, baik, yang pertama akan Ibu panggil Mbak Ii untuk membacakan surat pendek. Ayo Mbak Ii, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum abiduna ma a'bud, wa la ana abidum ma abadtum, wa la antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mbak Ii sudah membacakan surat pendek. Nah, selanjutnya akan Ibu panggil teman-teman, anak-anak semuanya. Ada Mbak Selam, Mbak Ninis, Mbak Ii, Mbak Alif, dan Mbak Dinda yang akan membawakan tari payung. Ya, silakan berdiri, tepuk tangan semuanya. Inilah dia, tari payung. Tepuk tangan yang meriah.
Bapak Ibu di rumah, tari payung ini menggambarkan seorang anak yang sedang bermain bersama temannya. Karena cuaca di Kota Probolinggo yang panas, jadi mereka menggunakan payung untuk menghindari panas matahari. Dibawakan dengan begitu lincahnya, memainkan payung, memutar-mutarkan, mengayun-ayunkan sambil bergembira bersama teman-temannya. Tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman kita yang sudah membawakan tari payung. Nah, selanjutnya Ibu panggil Mas Abai. Silakan Mas Abai. Iya. Mas Abai tolong beri salam dulu untuk ayah, ibu dan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Abai mau menyanyikan lagu apa? Nenek moyangku. Satu, dua, tiga. Nenek moyangku seorang pelaut, dengan mengalur luas samudra, menyeberang ombak. Dia tak takut menghadapi badai. Sudah biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi anak-anak, Mas Abe sudah menyanyikan lagu Nenek Moyang. Iya, nenek moyangnya seorang pelaut. Pelaut itu berarti bekerjanya di laut. Pinter semuanya. Baik, selanjutnya ibu panggil Mbak Ila. Silakan maju Mbak Ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ila mau nyanyi apa? Lima jari. Mau nyanyi apa? Oh, penghormatan. Yuk, satu, dua, tiga. Ada lima jari di tangan kananku. Ada lima jari di tangan kiriku. Bila disatukan dan bungkukkan badan, itu cara kita beri perhormatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinter sekali Mbak Ila sudah menyanyikan lagu penghormatan. Anak-anak bisa menyanyikan lagu ini? Bisa semua, iya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Ada lima jari di tangan kananku. Ada lima jari di tangan kiriku. Bila disatukan dan bungkukan badan, itu cara kita beri penghormatan. Pinter, tepuk tangan semuanya. Iya. Nah, persiapan selanjutnya Ibu panggil, silakan Mbak Nafa dan Mbak Iis. Nah, Mbak Nafa dan Mbak Iis menyanyi bersama. Nah, akan menyanyi lagu apa? Balonku. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balonku ada. Sama-sama yuk. Satu, dua, tiga. Balonku ada lima. Rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, biru. Meletus balon hijau dor, hatiku senang kacok. Balonku tinggal empat, membelan erat-erat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi sudah menyanyi teman kita Mbak Nafa dan Mbak Iis. Nah, selanjutnya akan Ibu panggil Mas Afiq. Tepuk tangan untuk Mas Afiq. Nah, Mas Afiq mau menyanyi lagu apa? Sepeda. Oh, kering-kering sepeda. Oke, yuk lihat di kamera sayang. Nah, beri salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kering-kering ada sepeda. Sepedaku roda dua, ku dapat dari ayah karena rajin sekolah. Kring 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 ada sepeda. Sepedaku warna biru, ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mas Afiq. Tepuk tangan semuanya. Ya. Selanjutnya Ibu panggil Mas Ramadan, Mas Jabir. Yuk, silakan berdiri. Ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mandi pagi kalau biasa, rasa dingin tidak terasa. Badan sehat, pikiran tenang, hati susah jadi gembira. Mandi pagi kalau biasa, rasa dingin tidak terasa. Badan sehat, pikiran tenang, susah jadi gembira. Mandi pagi kalau biasa, rasa dingin tidak terasa. Badan sehat, pikiran tenang,
Iya. Nah, tadi teman-teman sudah menyanyikan lagu Mandi Pagi. Siapa yang sudah mandi tadi pagi? Iya, pinter semua sudah mandi, tidak boleh malas ya. Iya. Baik, selanjutnya Ibu panggil Mas Novel. Mas Novel akan membawakan lagu Minggu Yang Lalu. Hah? Oh, Ke Kebun Binatang ini judulnya. Yuk, beri salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu yang lalu aku diajak ayah pergi tamasya ke kebun binatang, melihat-lihat aneka bintang. Sungguh asyik dan menyenangkan, ada aja yang besar, ada jerapah, yang tinggi ada monyet. Luas sekali, ada juga yang panjang, ada kicak, yang lincah ada monyet. Lompat-lompat lucu sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yuk. Minggu yang lalu aku diajak ayah pergi tamasya ke kebun binatang, melihat-lihat aneka binatang. Sungguh asik dan menyenangkan, ada gajah yang besar, ada jerapah yang tinggi, ada dan macan buas sekali, ada ular yang panjang, ada kijang yang lincah, ada monyet. Lompat-lompat lucu sekali. Iya, tepuk tangan semuanya. Pinter sekali. Diajak ke kebun binatang, lihat binatang. Ya, siapa yang pernah ke kebun binatang? Iya. Ke kebun binatang nanti dihafalkan binatangnya. Namanya juga dihafalkan. Baik, selanjutnya Ibu panggil Mas Albar dan Taza. Yuk, silakan berdiri, sayang. Mau nyanyi apa? Nyanyi Kapiten. Kapiten. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang kapiten mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prap-prap-prap, aku seorang kapiten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, Bapak Ibu pendengar di rumah, anak-anakku yang ada di rumah, selanjutnya akan Ibu panggil Mas Azam. Mana Mas Azam? Silakan berdiri. Ya, Mas Azam mau menyanyi lagu apa, sayang? Polisi. Polisi. Yuk, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak polisi, alangkah gagahnya, stop kanan dan kiri mobil dan sepeda. Aku pun harus tahu aturan polisi, berjaga hati-hati di sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pinter sekali. Kalau ada polisi di jalan, anak-anak takut? Takut apa tidak kalau ada polisi di jalan? Tidak boleh takut, karena anak-anak sudah mematuhi rambu-rambu dan aturan di lalu lintas. Anak-anak tidak boleh takut dengan Bapak Polisi. Anak-anak menyapa, halo Pak Polisi, bisa? Halo Pak Polisi, ya tidak boleh takut. Baik, selanjutnya Ibu panggil
Mbak Dinda dan Mbak Dila. Yuk, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menyanyi apa, Sam? Tamanku. Oh ya, taman kanak-kanak. Satu, dua, tiga. Tamanku, taman kanak-kanak paling indah. Tamanku, taman kanak-kanak menyenangkan. Tamanku, taman kanak-kanak mengasihkan. Tempat kita bermain, ada ayunan, ada jungkitan, putar-putaran dan luncuran, lari-larian, kejar-kejaran, hati gembira sambil tertawa. Anak-anak senang, ibu guru senang, mama papa juga ikut senang. Anak-anak senang, ibu guru senang, mama papa juga ikut senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dinda dan Mbak Dila. Yuk kita nyanyi sama-sama. Tamanku, taman kanak-kanak. Iya, pinter. Taman kanak-kanak menyenangkan. Tamanku, taman kanak-kanak. Tempat kita bermain, ada ayunan, ada jungkitan, putar-putaran dan luncuran, lari-larian, kejar-kejaran, hati gembira sambil tertawa. Siapa yang senang ke sekolah? Saya. Siapa yang senang bersekolah? Saya. Iya, sekolah di mana? Di TK Pertiwi 2. Di TK Pertiwi 2. Baik, pendengar di rumah semuanya, kami memang dari TK Pertiwi 2 dan membuka pendaftaran untuk anak-anak murid baru di tahun ajaran 2017-2018. Ya, pastikan Bapak Ibu untuk mendaftarkan putra-putrinya ke TK kami yang beralamatkan di Jalan Insinyur Sutami nomor 105 di Kelurahan Jerebenglor, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo. Pastikan Bapak Ibu tidak ketinggalan dan mendapatkan formulirnya. Nah, selanjutnya akan Ibu panggil Mbak Sela akan membawakan lagu Macam-Macam Air. Betul? Betul. Kasih salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada air hujan, ada air sungai, ada air sumur. Aku perlu air untuk aku minum, juga untuk mandi dan untuk mencuci. Semuanya perlu air untuk kehidupan manusia, hewan, tanaman. Jangan suka buang air kalau tidak perlu, agar air tidak habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sela, silakan duduk kembali. Baik, sekarang teman kita akan menyanyikan lagu Tentara dan Ibu panggil Mas Davin. Ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warnanya seragam tentara Indonesia. Saat bertugas di hutan rimba, aku bangga dengan tentara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tentara bajunya apa, Nana? Hijau. Loreng hijau. Ada yang tahu? Ada yang pernah ketemu Pak Tentara di jalan? Iya, anak-anak takut sama Pak Tentara? Ya. Tidak boleh takut disapa, ya. Baik, selanjutnya adalah Ibu panggil Mbak Fani. Silakan berdiri Mbak Fani. Nah, Mbak Fani akan membawakan lagu apa, sayang? Ibu guru kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru kami pandai bernyanyi, pandai bercerita, asik sekali. Kami dibimbingnya dengan tulus hati, jadi orang berguna di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu pendengar di rumah, masih bersama kami dari TK Pertiwi 2 di acara siaran panggung gembira di Radio SMK Negeri 2 Probolinggo. Nah, yuk kita ulangi lagi yuk nyanyi Ibu Guru. 1, 2, 3. Ibu guru kami pandai bernyanyi, pandai bercerita, asik sekali. Kami dibimbingnya dengan tulus hati, jadi orang berguna di kemudian hari. Tepuk tangan semuanya. Siapa nama ibu gurunya? Bunda siapa? Yang di sana Bunda siapa? Ayu. Bunda Ayu. Halo Bunda Ayu, disapa Bunda Ayu. Yang di sini Bunda siapa? Bunda Sarmini. Iya, disapa Bunda Sarmini. Hai. Yang di sini siapa? Bunda Ica. Disapa dulu. Hai. Iya. Itu ibu gurunya. Nah, ada bapak guru di sekolah? Tidak ada, pinter semuanya. Baik, kembali ibu panggil di sini Mas Dani. Yuk, Mas Dani. Waduh, Mas Dani badannya tinggi. Mau nyanyi apa sayang? Tik tik tik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tik tik tik. Bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkilat. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Dani menyanyikan lagu Tik Tik Bunyi Hujan. Kemarin hujan anak-anak? Kemarin di rumahnya hujan? Tidak hujan. Belum hujan ya. Siapa yang suka main hujan? Hati-hati, tidak boleh terlalu sering mandi air hujan. Anak-anak bisa sakit, badannya panas, tidak masuk sekolah. Baik, selanjutnya inilah Mbak Ninis akan menyanyikan lagu Pemandangan. Yuk, beri salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
memandang alam dari atas bukit. Sejauh pandang ku lepaskan sungai tanpa berliku, sawah hijau terbentang bagai memadani di kaki langit. Gunung berjulang berpayung awan, oh indah pemandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinter sekali Mbak Ninis. Yuk kita menyanyi bersama. Judulnya pemandangan, yuk. Satu, dua, tiga. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandang ku lepaskan, sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang berpayung awan, oh indah pemandangan, oh indah pemandangan. Siapa yang pernah naik gunung? Siapa yang pernah naik gunung? Iya, pasti pemandangannya sangat indah ya. Nah, kita berada di atas, kita bisa lihat kota di bawah. Nah, selanjutnya akan ibu panggil Mbak Indri. Yuk, silakan berdiri Mbak Indri. Nah, pakai pita warna pink. Pita bunga ya. Yuk, mau nyanyi apa sayang? Anu, potong bebek angsa. Potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potong bebek angsa, angsa gigi kuali, nyonya minta dangsa, dangsa empat kali, serong ke kanan, serong ke kiri, la 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi Mbak Indri menyanyikan lagu apa, Nana? Potong bebek. Siapa yang punya bebek di rumah? Kaki bebek ada berapa? Kaki bebek ada berapa? Ada dua. Pinter. Nah, selanjutnya ibu panggil Mbak siapa ini? Mbak Ii akan menyanyikan lagu Tamasya. Yuk, silakan berdiri Mbak Ii. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pergi mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Tolong panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, tolong bawa saya. Saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becakku lari bagaikan tak berhenti. Beca, beca, jalan hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Tolong panggilkan beca, kereta tak berhonda. Beca, saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat ke kanan dan ke kiri. Lihat becakku lari bagaikan tak terhenti. Beca, beca, tolong hati-hati. Iya, beca rodanya ada berapa, Nana?
Ada tiga. Ya, siapa yang pernah naik becak? Pintar. Baik, terima kasih Mbak. Siapa tadi? Mbak Ii sudah menyanyikan lagu Tamasya naik becak. Nah, selanjutnya akan Ibu panggil Mbak Alif. Silakan Mbak Alif. Mbak Alif akan menyanyikan lagu Sentuhan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh, yang ketua baju dalam. Hanya dijiku, hanya dijiku yang boleh menyentuh. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh, yang ketuk baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih mana indah. Bilang ayah, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak, siapa? Mbak Alif menyanyikan lagu Sentuhan. Jadi yang tidak boleh disentuh adalah yang pakai baju dalam. Yang boleh disentuh kepala, tangan, dan kaki. Nah, selanjutnya Ibu panggil Mas Radit akan menyanyikan lagu Lampu Lalu Lintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampu lalu lintas di jalan raya. Coba engkau lihat apa yang nyala. Kuning pelan-pelan dan hati-hati. Merah berhenti, hijau jalan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Mas Radit sudah menyanyikan lagu Lampu Lalu Lintas. Anak-anak, jika berkendara di jalan raya pasti menemukan lampu lalu lintas yang warnanya ada tiga. Warna apa saja? Merah, kuning, hijau. Kalau merah tandanya anak-anak harus berhenti. Kalau lampu kuning, hati-hati, berarti kecepatan kendaraan kita harus dikurangi atau siap-siap untuk berjalan. Lampu hijau artinya? Artinya sudah boleh jalan. Siapa yang pernah menerobos lampu merah? Tidak boleh diulangi, karena kalau menerobos lampu merah nanti berbahaya, bisa terjadi kecelakaan. Anak-anak harus mengingatkan meskipun kita sedang berkendara dengan orang tua. Ayah ibunya diingatkan, kalau lampu merah berhenti, lampu kuningnya hati-hati mengurangi kecepatan, lampu hijau harus jalan. Tepuk tangan semuanya. Jangan lupa, ting-tong, jangan lupa anak-anak kalau naik sepeda motor harus pakai apa? Pakai helm supaya kepala kita terlindungi, ya. Pinter semuanya. Baik, Ibu panggil kembali di sini Mbak Sela, silakan akan menyanyikan lagu apa? Anak Indonesia. Yuk, beri salam dulu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Jawa, ada Sunda,
jadi anak Indonesia. Ayo kita jaga, ayo kita jaga persatuan Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Aceh, ada dan Betawi. Di Pulau Jawa. Baik, pendengar di rumah, masih bersama kami di siaran Panggung Gembira di Radio SMK Negeri 2 Probolinggo. Nah, sekarang selanjutnya kami panggil siapa lagi, Bu? Nah, kami panggil Mbak Fani. Silakan berdiri Mbak Fani menyanyikan lagu Kelinci. Yeay. Yuk, kasih salam dulu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melompat-lompat ada kelinciku, telinganya bergerak selalu, kejar-kejar sampai aku lelah, tertangkap hap larinya cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, anak-anakku semuanya, pendengar di rumah. Nah, kami dari TK Pertiwi 2, Kecamatan Kedupo, yang beralamatkan di Jalan Insinyur Sutami nomor 105, Kota Probolinggo, membuka pendaftaran untuk murid baru di tahun ajaran 2017-2018. Nah, jangan lewatkan. Nah, siapkan putra-putri Bapak Ibu di rumah untuk segera mendaftarkan diri ke TK kami, TK Pertiwi 2, Kecamatan Kedupo. Baik, nah anak-anak, yuk kita ulangi lagu Mbak Fani tadi, lagu apa ya? Kelinci. Kelinci. Yuk, 1, 2, 3. Melompat-lompat jalan kelinciku, telinganya cepat. Iya, tepuk tangan semuanya. Yuk, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Iya, pintar. Duduk siap. Nah, pintar semuanya. Nah, anak-anak, siapa lagi, Bu, yang belum? Sudah semua anak-anak? Nah, kita akan menyanyi bersama satu kali lagi. Yuk, kita akan menyanyikan lagu Ibu Guru. Yuk, kita akan menyanyikan lagu Polisi. Yuk, 1, 2, 3. Lihat Bapak Polisi, alangkah gagahnya, stop kanan dan kiri, mobil dan sepeda. Aku pun harus tahu aturan polisi, jalan berhati-hati.
pinter. Kalau berjalan di tepi sebelah kiri harus minggir. Kalau di tengah berbahaya. Nah, baik. Demikian acara siaran panggung gembira di SMK Negeri 2 Probolinggo. Kami dari TK Pertiwi 2, Kecamatan Kedupo, anggota IGTKI PGRI Kedupo Probolinggo yang beralamatkan di Jalan Insinyur Sutami nomor 105 Kota Probolinggo, yang dipimpin oleh Kepala TK-nya Fainsyah Nurrahmania, dan ibu-ibu pendidiknya, guru pembimbingnya adalah Ibu Sarmini Suciati dan Ibu Sandi Furi Rahayu. Nah, apabila ada salah kata dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.